بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قوم مسلمين يندملكن على الله سبحانه وتعالى kita kembali ke program kita program tanya syekh serial ramadan yang disampaikan oleh syekh salih al fauzan Hafizahullahu ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya Dan seperti biasa kita akan menonton terlebih dahulu Video singkat yang disampaikan oleh Syekh Salih al Fauzan. Kemudian nanti kita akan jelaskan dan kemudian kita terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ينبغي للمسلم أن يكون صدره سليماً نحو مجتمعه فلا يغضب ولا ولا يتضايق مما يلقى من مجتمعه يصبر ويتحمل و النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في أصحابه فقال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة فخرج عليهم رجل نعلاه في يده تغطر لحيته من الوضوء فسلم وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم في اليوم الثاني حصل مثل ذلك في اليوم الثالث حصل مثل ذلك يطلع هذا الرجل على صفته وهيئته ويقول صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من اهل الجنه فقام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال له انه حصل بيني وبين ابي مشاده ومخالفه واني اريد ان اذهب معك يعني الى بيتك فرحب به هذا الرجل وذهب معه ونام عنده فما رآه يقوم من الليل ولا رأه يعني في في زيادة عمل الا انه كلما كلما انتبه ذكر الله عز وجل وتوجه إلى القبلة وذكر الله عز وجل ما زال معه ثلاثة أيام ثم قال له إنه لم يكن بين أبي بيني وبين أبي شيء مما ذكرته ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة كلورغا مسلم ينجمليا كان على الله سبحانه وتعالى كتا تلاح من video singkat yang disampaikan oleh Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang uh, sabar ya terhadap apapun uh, ejekan ataupun uh, makian ataupun apa saja itu yang kita dapatkan dari orang lain ya baik keluarga ataupun tetangga dan juga yang lain. Beliau mengatakan tadi seorang muslim itu seharusnya beliau harus berlapang dada ya dan juga banyak bersabar dari tindakan-tindakan atau aksi-aksi orang lain yang tidak menyenangkan dirinya karena dengan bersabar itu dia akan mendapatkan pahala dan juga balasan dari Allah Subhanahu wa taala pahala tanpa batas Inna ma sabiruna hisabahum ya. Innaman yuwafaa sabiruna ajruhum, uh, hisab ya. Sesungguhnya orang-orang yang uh, bersabar itu akan mendapat pahala tanpa uh, batasan. Allah memberikannya terserah kepada Allah. Baik 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1 juta kali lipat. itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain sudah ditentukan 10 kali lipat ya sampai 700 kali lipat seperti itu. Makanya beliau sampaikan tadi sebuah kisah dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kisah yang beliau bacakan tadi adalah hadis yang diraikan Sahabat yang Mulia Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, dulu kami duduk-duduk ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan akan datang kepada kalian seorang laki-laki dari penduduk surga. Maka datanglah seorang laki-laki dari Ansor ya. Dia dari kaum Ansar berarti penduduk asli Madinah. Beliau uh, merapikan uh, jenggotnya dari bekas wuduk. Biasa kalau kita berwuduk merapikan jenggot ya. Kemudian membawa sandalnya di uh, tangan yang kiri ya. Kemudian dia bawa sandalnya di tangan kirinya. Kemudian uh, hari esoknya seperti itu juga ya. Hari besoknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan uh, ucapan sebagaimana yang pertama tadi hari sebelumnya akan datang kepada kalian seorang laki-laki penduduk surga. Maka yang datang laki-laki itu juga dari kaum ansor tadi yang senantiasa membersihkan lihyahnya ya dan dari bekas wudu dan membawa sandalnya. Begitu juga hari yang ketiga Rasulullah mengucapkan ucapan yang sama. Maka yang datang juga laki-laki dari e, kaum ansor tadi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dari majelisnya ya, maka Abdullah bin Umar mengikuti sahabat dari ansor tadi, kemudian beliau mengatakan ini e, laha itu abi faaksam tu allah adkhul alaihi salasan. Sesungguhnya ya, saya ada perselisihan dengan bapakku ya, maksudnya Umar bin Khattab. Sehingga saya berjanji tidak akan menjumpainya tiga hari. Fa'in ra'aita ilaika Jika engkau memang mau, uh, saya ikut bersamamu ya. Fa'alta, maka baiklah seperti itu ya. Jika engkau berkehendak, kata Uh, Ibnu Umar, bolehkah saya ikut bersamamu? Maka uh, beliau pun menjawab, naam iya. Maka Anas uh, radhiyallahu anhu mengatakan, yang menjelaskan dalam hadis ini, Abdullah bin Umar ya, yuhadis annahu bata ma'hu Abdullah bin Umar menjelaskan bahwasannya beliau tinggal bersama uh, sahabat yang dari Ansor tadi yang direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga atau penduduk surga selama tiga hari ya. Falam yarah yaqum min al-lail sayyan. Dan Abdullah bin Umar menjelaskan dia tidak pernah melihat sahabat tadi mendirikan solat malam walaupun sekali seperti itu. Gairu annahu idha ta'ara wa taqallaba ala firashihi dhaqarallah azza wa jalwa qabbaru hatta yakum li solat al-fajr melainkan uh, jika dia ya uh, berguling-guling ataupun bangun uh, di tempat tidurnya dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertakbir sampai masuk salat fajar salat subuh maka Abdullah pun mengatakan Abdullah bin Umar mengatakan qira anni lam asma'ahu yaqul illa khairan uh, namun uh, saya tidak pernah mendengar beliau kecuali mengatakan yang baik-baik saja maka ketika uh, selesai tiga hari yang dijelaskan oleh Abdullah bin Umar tadi waqittu an amalahu dan saya pun uh, berkeinginan ingin uh, istilahnya uh, merendahkan ataupun mengejek uh, amalan ibadahnya seperti itu. Kenapa dia dikatakan penduksur padahal dia tidak sholat malam ataupun yang lain ya. Dia hanya melaksanakan yang wajib-wajib dan hanya berzikir saja seperti itu. Maka saya pun mengucapkan kenapa seperti itu? Inilah lam yakun baini wa baini abi ghadab wala hajar ya. Dia mengatakan yang sesungguhnya sesungguhnya saya dan juga bersama bapakku sebetulnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah saya dengan bapak saya Umar bin Khattab. Namun saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tiga kali akan datang kepada kalian seorang laki-laki penduduk surga. Maka engkau yang datang yang tiga kali itu maka saya pun berkeinginan ingin mengikutimu dan ingin melihat apa yang engkau laksanakan seperti itu ya. Maka saya tidak melihat amalan-amalan yang banyak engkau lakukan, apa yang sebenarnya engkau laksanakan atau engkau lakukan ya. Maka beliau katakan, saya setiap malam ya. Setiap malam sebelum tidur saya berusaha melapangkan dada saya ini ya melapangkan saya da dada ini dada saya ini e, bahwasanya saya tidak pernah iri dan dengki kepada e, orang lain يقول فيك يخرج عليكم رجل من اهل الجنة فأحببت ان اصاحبك لارى ماذا تعمل فلم ارك تعمل شيئا كثيرا فقال ما هو الا ما رايت الا انه ليس في في صدري غل على احد فقال هذه وهذه التي لا نطيقها هذه التي ذكرتها هي التي خصك الله بها وهو انك لا تجد في صدرك حرج على احد وهذه لا نطيقها الانسان يعني يكون فيه شيء من الشده على خصمه وعلى من حوله فهذا حاصل هذه القصه استفيد من هذا الصبر فعل الخير والصبر عليه وتحمل الناس وعدم الانتقام الانسان لنفسه كان صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه مع شده ما يلقى من الناس الا اذا انتهكت محارم الله عز وجل فانه ينتقم لله اما انه ينتقم لنفسه ما كان صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه أبدا فالمسلم يفرح بما يحصل لأخيه من الخير ولا يحسده على ذلك هذا صفة المسلم قال الله جل وعلا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فإذا بلغك أن المسلم حصل له شيء من الخير فانك تدعو له بالبركه ولا تحسده على ذلك ولا باس ان تتمنى مثل ما ما ان يعطيك الله مثل ما اعطاه وهذا ليس من الحسد وانما هو من الغبطه كما ذكر العلماء اذا تمنيت ان يعطيك الله مثل ما اعطى فلانا من الخير فهذا من, الغبطة وليس من الحسد. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita telah sampaikan tadi ya cerita uh, Antara Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Bersama seorang sahabat yang uh, dari Ansar ya Maka uh, Ibn Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma Mengatakan setelah tiga hari, dia di dalam rumah itu, dan dia tidak melihat amalan yang sangat banyak dilakukan sahabat dari Ansor tadi. Maka, dia hendak uh, mengajak, uh, maksudnya meng, merendahkan amal ibadah itu, ya, karena sedikit amal ibadah yang dia uh, lakukan seperti itu. Maka, dia menyampaikan, sebetulnya, apa yang engkau lakukan, kenapa engkau? Uh, mendapat jaminan masuk surga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia katakan, ma huwa illa ma yang saya lakukan itu apa yang engkau saksikan selama tiga hari ini, Ghairu anni la ajid fi nafsi li ahad muslimin gishya. Namun saya berusaha dalam diri saya ini terus berlapang dada sehingga saya tidak merasa ada sedikit pun benci kepada orang-orang muslim. Kemudian wala ahsada ahadan ala khairin a'tahu Allah iya. Dan saya juga tidak berhasad, tidak iri dan tidak dengki kepada muslim yang lain terhadap rezeki yang Allah berikan kepada dia. Maka Abdullah bin Umar pun mengatakan hadzal lati tabika wa hiya allati la nutik. Inilah yang membuatmu mendapat jaminan surga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana ini tidak bisa kami lakukan karena memang sulit ya ketika kita mau tidur malam ya berusaha untuk melapangkan dada kita ini tidak ada yang kita benci tidak ada yang kita marah itu sulit sekelas sahabat seperti Abdullah bin Umar mengatakan itu sulit Bagaimana dengan kita ya kaum muslimin yang keimanannya tentunya jauh di bawah uh, Abdullah bin Omar, namun uh, tidak menutupi kemungkinan ya bagi kita untuk sanggup melaksanakan ini. Kita berusaha agar uh, diri kita ini berlapang dada terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kepada kita. Kita bersabar, kita ikhlas kita tidak benci kepada sahabat kepada sahabat kita kepada keluarga kita ataupun tidak iri terhadap harta harta mereka kekayaan kekayaan mereka ya bahkan dia, beliau sebutkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga uh, memiliki sifat yang lapang dada ya beliau tidak akan balas dendam terhadap orang-orang yang uh, yang senantiasa uh, merusak uh, ataupun mencela beliau dia tidak akan marah tidak akan balas dendam kecuali yang uh, diungkit itu adalah masalah-masalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika hal-hal uh, yang bersangkut paut tentang Allah Subhanahu wa di, taala diarahkan kepada beliau beliau akan marah Namun, jika diri beliau yang diejek, dicaci, dan sebagainya, beliau akan berusaha bersabar. Dan beginilah seharusnya sifat seorang mukmin, seorang mukmin harus senantiasa bersabar, tidak mudah marah, dan mudah memaafkan orang lain, ya. Karena jika kita ingin mudah dimaafkan oleh orang lain, kesalahan kita, kelakuan kita, perbuatan kita, kita pun harus berusaha untuk mudah memaafkan orang lain. Karena uh, memaafkan orang lain itu adalah memiliki uh, keagungan ya. Sebagaimana kita ketahui tadi cerita, uh, seorang sahabat yang hanya melakukan kewajibannya, berzikir, namun dia mendapat uh, tazkiyah, mendapat rekomendasi dari Rasulullah SAW adalah sebagai penduduk surga. Sehingga awalnya Abdullah bin Umar, Uh, ingin mencela amal ibadahnya, kenapa dia disebut penduduk surga? Padahal dia ibadahnya biasa-biasa saja. Maka, disampaikan tadi, dia ketika sudah tiap hari mau tidur dan sebagainya, dia berusaha agar tidak benci sama siapapun di dunia ini. Seperti itu, maka kita pun kaum muslimin uh, berusaha seperti itu. dan juga beliau sampaikan bahawa beliau tidak uh, iri dan dengki terhadap nikmat yang didapatkan oleh orang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang uh, dalam agama Islam uh, ada dua istilah sebagaimana disebutkan beliau dalam pidatonya ada dua istilah al-hasad dan ghibta. Uh, yang tercela itu adalah al-hasad. Uh, hasad itu adalah Iri dan dengki kepada orang lain kepada nikmat yang didapatkan oleh orang lain dan berkeinginan nikmat itu agar hilang dari dia maka ini tercela tidak dibenarkan. Adapun ghibthah, ghibthah itu adalah iri terhadap orang lain yang melakukan kebaikan ataupun mendapatkan kebaikan namun dia tidak menginginkan kebaikan itu hilang dari orang lain namun dia iri karena dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut sehingga dia termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut seperti seorang umpamanya iri kepada orang-orang uh, yang memiliki harta yang sangat banyak dan harta itu dia infakkan karena dia orang miskin dia iri ya iri uh, bukan karena ingin harta si fulan itu hilang dia iri karena uh, tidak mendapatkan pahala sebanyak orang-orang kaya tadi yang memiliki infak atau seorang iri ya melihat orang-orang penghafal Al-Qur'an ya menghafal Al-Qur'an dia iri tidak menghafal Al-Qur'an sehingga ini membuat dia termotivasi untuk banyak menghafal Al-Qur'an maka kita kaum muslimin ya terkhusus di bulan Ramadan kita perbanyak sabar, perbanyak ikhlas, lapangkan dada bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya jika seorang yang puasa itu Uh, dihina, diejek dan sebagainya, maka katakanlah kul ini kata Rasulullah Maka katakanlah saya adalah orang yang berpuasa ya. Dengan ucapan kita saya adalah orang yang berpuasa, orang yang ingin mengejek atau menghina kita itu atau merendahkan kita itu dia akan uh, lebih berhati-hati seperti itu. Uh, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berbicara tentang apa yang terjadi tadi antara Ibnu Omar dengan sahabat Al-Ansor, tadi itu ada beliau menceritakan, dia ada berselisih dengan bapaknya, ya, maka beliau berjanji tidak akan menjumpainya ataupun tidak akan pulang ke rumahnya selama tiga, tiga hari. Maka, kaum Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kasus seperti ini ya, mau banyak terjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin uh, permusuhan karena ucapan-ucapan uh, dan sebagainya sehingga dia uh, maksudnya tidak mau berbicara kepada sahabatnya yang lain bahkan lebih dari tiga hari karena rasulullah saw ya sangat mewanti-wanti kita semua Walaupun kita ada perselisihan pertikaian dengan sahabat kita, kita tidak boleh uh, tidak uh, bicara kepada dia lebih dari tiga hari, karena Rasulullah mengatakan, La ya yahilul Muslim, an yahjuru fauqa layal." Ya, tidak halal bagi seorang Muslim untuk uh, menghajar, makanya tidak berbicara, tidak berinteraksi dengan saudaranya lebih dari tiga hari disebabkan uh, perselisihan di antara mereka. Anda pun orang yang tidak berinteraksi dengan sahabatnya tiga hari, bukan karena masalah perselisihan, karena mungkin dia uh, bepergian atau safar itu tidak masuk dalam bab ini. Yang masuk adalah mereka berselisih, bertengkar, namun tidak cakapan, tidak berbicara lebih dari tiga hari, maka itu hukumnya haram. Nah, sahabat keluarga Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan. Uh, bermanfaat untuk kita semua. Aku lu kau lihada wa astagfirullah li wa lakum wa li sayarul muslimin fa astagfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.